Allah memutuskan dia menutup semua pintu menuju sorga. Semua pintu yang lain dia tutup dan dia membuka hanya satu pintu menuju sorga, yaitu lewat Yesus Kristus Tuhan. Amin. Paulus berkata orang pintar di dunia ini banyak, orang yang hebat banyak, dan mereka bikin caranya sendiri menuju sorga. Tapi Paulus berkata, Tuhan tetap memutuskan satu pintu untuk ke sorga. Amin. Aku sudah tetapkan satu pintu untuk selamanya. Saya tidak mau tahu, mau ada kamu bikin cara baru yang tetap aku putuskan sekali untuk selamanya lewat satu pintu, yaitu Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan mengingatkan kita malam hari bahwa betapa bersyukurnya kita orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tuhan ingin supaya kita melihat karya yang besar itu. Tuhan ingin supaya kita menghidupinya setiap hari. Tuhan ingin supaya kita semakin hari melihat perkara yang besar di dalam Dia. Supaya kita yang gak pernah turun, kita akan terus naik. Semakin hari terus bertambah kagum. Semakin hari bertambah kagum akan Dia. Kalau hari ini kita tidak kagum akan Dia, berarti kita sedang tidak mengalami hal yang baru. Dia selalu baru. Anugerahnya, berkatnya, hikmatnya, pewahyuannya selalu baru buat kita. Kalau kita tidak menemukan yang baru, maka hidup kita akan biasa-biasa. Hidup kita akan merasa monoton, jenuh, dan stagnasi. Sementara Tuhan itu selalu menyatakan dirinya selalu baru. Selalu baru. Selalu baru. Itu sebabnya saudara-saudara, mari terus intim dengan Tuhan. Tuhan terus bergerak, Tuhan terus berjalan. Kalau kita diam sementara Dia bergerak, kita akan ketinggalan. Ketika kita ketinggalan, kita menghadapi masalah, kita akan merasa sendirian, kita merasa tidak kuat karena kita sudah jauh dari Tuhan. Putuskan pegang Yesus. Putuskan tetap bersama Yesus. Biarkan kembali roh kita dikobarkan di jamah oleh Tuhan. Biar semangatmu kembali bergairah melayani Dia. Haleluya Tuhan. Mari datang sembah Dia. Oh, haleluya. Jesus. Yes, bawa kami memandang keajaiban-Mu Tuhan. Bawa kami melihat perkara yang ajaib di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Allah kita Allah yang tidak pernah berdiam diri, saudara. Allah kita Allah yang terus bergerak maju. Kalau saudara mau maju, ikutilah Allah kita, saudara. Oh, Jesus. Kalau usahamu tidak mengalami kemajuan, kalau keluargamu tidak mengalami kemajuan, kalau kerohanianmu, hidupmu tidak mengalami kemajuan,
Mari ikuti dia, mari ikuti Yesus. Haleluya. Setiap hari dia berfirman buat kita. Setiap hari dia sediakan anugerah buat kita. Jangan pernah tertinggal. Biar setiap hari mengejar dia. Setiap hari terhubung dengan dia. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, tak pernah terlambat. Terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Bapa, ini kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang tertinggal jauh, sehingga kami mengalami banyak masalah. Tuhan, bawa kami kembali. Pulihkan kami dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Bawa kami setiap hari mengalami kagum akan Tuhan. Kagum akan karya-Mu. Penuhi hati dan pikiran kami dengan perkara-perkara yang agung, ajaib. Yes. Terima kasih bahwa kami semakin cinta akan Tuhan. Amen. Roh Kudus, tolong kami. Semakin hari, semakin setia, semakin cinta Tuhan. Bukan makin mundur, bukan makin jauh dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah memberkati setiap kami. Jemaat-Mu yang ada di sini dan yang di rumah, Roh Kudus hadir jamah mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan mereka, roh mereka, jiwa, tubuh mereka di dalam nama Yesus. Penyegaran yang baru terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus, gairah yang baru, semangat yang baru sedang dialirkan bagi setiap kami. Saudara yang di rumah, terima aliran kuasa Roh Kudus. Terima memulih, memenuhi, memulihkan hidupmu. Demi nama Yesus. Setiap persoalan yang hari-hari ini kami hadapi, Tuhan, kami bawa bagi Tuhan. Demi nama Yesus. Tuhan menyelesaikan, Tuhan menolong, mujizat terjadi. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini selama-lamanya. Demi nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan kita buat Tuhan. Ola boleh maju ke depan. Bapak Yogi akan berdoa buat persembahan kita. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami ingin memberikan bagian berkat kami melalui panjangan tanganmu untuk keluar kerjaan. Amin. Mari Bapak, bawa setiap tangan yang suka kita memberikannya buat kerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Bersama-sama Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Tuhan, upamu